Halo teman-teman, nah, lab terbaru dari Huinies yang ini bersama Bunda Indah nih. Nah, di sini bakalan ngobrol seru ya. Ngobrolin apa aja sih kira-kira? Simak aja sampai habis ya biar enggak ketinggalan lab terbaru dari Huinies siang ini bersama Bunda ya. Tapi Bunda agak malas kalau masteran gitu. Sekarang vitaminnya vitaminnya good, tapi kalau kurang enak bikin kita tidak tua, betul ya, dari dalam ya. Ya benar, benar. Ini tuh bikin apa beli? Namanya apa itu? Masker yang dipakai EM ini bukan Vulcano, bukan. Itu emang ya? Namanya arang bambu api. Masker arang bambu. Nah, ini bisa kalau badan udara kita bisa buka semuanya. Jadi kita makan atau apa tidak jatuh. Gitu. Tapi muka EM enggak kayak yang kaku, enggak. Enggak kaku itu. Itu apa? Kaku, kayak susah bergerak gitu ininya, enggak? Enggak. Pakai banyak masker, bukan cuma satu. Pakai semuanya, jadi yang semuanya banyak kurang. Mana? Sarko, iya Sarko, kayak Vulcano itu Bunda ada yang hitam. Cuman yang itu Bunda mah ini males mau. Kalau bagi bangun ya, Enda pakai masker dulu, lagi makan udang ya, Enda. Rai, betul. Setiap hari pakai maskernya. Tapi tidak sama ya. Hari ini besok lain. Ya, jadi kemasannya beda-beda. Yang hari ini yang itu yang arang, yang besoknya ganti lagi. Ya, benar. Itu kayaknya kata EM ada nggak ya di Indonesia? Ada nggak ya di Indonesia merek yang EM pakai? Enggak ada, coba beda. Mungkin ada. Cuman beda merek mungkin ya, kalau kandungannya ada ya. Ya. Segar jadi cumi bakso Bunda, guys. Tapi kemarin mah cuma makan Sunda. Nanti kalau EM ke Indonesia lagi makan bakso bareng enggak? Bakso bareng udah makan. Merek apa maskernya? Enggak tahu mereknya, tapi kandungannya dari arang bambu. Arang bambu lah semuanya boleh, tapi yang enggak mirip mereknya enggak akan sama. Cuman kandungannya dari arang bambu, ya kayak Vulcano itu. Ada kalau Vulcano. Ya. Memang oke, Bapak. Ya, En.
Ya. Apa? Udah kemen ya? Udah ya, ini apa itu? Pakai asma. Ini bunda bunda suka nyengat Papa Elang dibalas sama anaknya Ge. Kalau datang pakai itu memang kenapa ya senang nyengat bunda. Anak ini beda dong. Anak Tereh nih kamu. Ya. Di sebelah siapa pun anaknya Kang Oding, anak aku. Bayang bun teman sama cowok di masker gitu karena kamu bisa. Oh. Liatin En makan aja. Ya, makan bakso ayam katanya Papa lagi makan bakso ayam. Ini dulu gue mau pesen masker dulu. Si Papa tahu. Kolagennya namanya apa? Itu gede loh. Em kandungannya 7.000 mili ya. Kolagen. Bunda suka kalau ke Malaysia suka beli kopi yang plus kolagen itu. Ya. Kalau Malaysia suka kopi ya, ada kopi kolagen juga. Kopi yang warna pink. Enggak kita yang warna pink. Terus teh tariknya juga. Aku mah kangen ke Malaysia itu doang. Kopi yang kolagen sama yang teh tariknya. Pasti kalau di sana belanja pulang bawa banyak. Suka di Justip, pengen Justip lagi tapi nggak ada teman aku. Bagus ya kalau makan semangat. Iya dong. Harus semangat kalau makan. Kalau nggak semangat kan makan gimana? Nanti lemes. Anak baik kasih sore bunnya baik. Bapak tulai. Kita si kembaran nanyain wae bapak. Nah, itu. Mau ah, biasanya kan kalau maskeran biasanya bunda kalau rajin nih seminggu sekali EM tiap hari, ah bunda juga mau nyobain tiap hari nanti biar kulitnya mulus kayak EM. EM ada waktunya lah, cuma bagi saja EM masker, lagi makan udah masker, mandi lah, oke siap kerja lah, tidak waktu lah, cuma waktu bagi-bagi saja. Oh, pagi-pagi waktunya maskernya. Ya, bangun. Untuk atau malam. Malam boleh, tapi mungkin malam en capek, en bosan. Enggak. Ya mau pakai, tapi cuma pagi. Nah, bangun, cuci, udah, gitu, makan. Makan udah, mandi. Oh, ini pagi ya. Bangun pagi, masker, sambil tunggu, sambil makan. Udah beres makan, mandi. Ya, udah mandi langsung deh, kerja lais. Ya. Kalau malam selain udah capek lah, mau tidur cepat-cepat lah. Ya. Iya, en tidur langsung kan malam kan? Ya, karena kemarin en lagi lah, tapi en cuci muka, udah en skin care udah lah. Gak perlu sama bunda udah lah, en langsung tidur lu. Ini. Iya. En makan siangnya yang banyak katanya. Sebelum makan bakso makan nasi dulu. Iya, karena kan malam kalau bergadang pasti bangun siang. Bunda juga kalau
tidur setengah empat nih, tapi Bunda bangun subuh pagi, udah subuh kadang udah bangun jam 10, teman. En bangun jam 10. Bakso pakai nasi. Itu bihun teh udah dari nasi loh. Anak tiri. Gigi ulah lol wae. Gigi sebelum off kasih keindahan dulu Gigi. Oke, Bunda, ya mau up, mau ke apa ya? En udah selesai, mau mandi. Jangan dulu, turunin dulu sebentar. Ada aja dasar. Tunggu panggilnya. Siapa? Siapa? Oh, itu aku surelang. Panggil AA gitu. Yang kelas, kubu, ada tempo. Gitu kepepelan. Coba bisa enggak? Arif. Tapi pasti lupa lagi lu.
apa saw ya yang saw ya ya saw ya coba coba lagi saw bảy tám chín mười saw bảy tám chín mười nha good lagi lagi saya kenal familynya mau semuanya boleh aja berhitung dulu ya nanti and masuk room and check dah tidak bisa lancar and hukum mah saya enak ha lagi serdus semuanya jadi nanti masih apa ulah ya harus boleh aja berhitung dulu and masuk room and check ya siapa tidak bisa lancar berhitung 1 sampai 10 ya mau sampai mau ya and hukum saya enak kasih serdus koin ah dihukum ya bisa dihukum 100 koin ya ya ah bunda lagi deh lagi yang dari nomor dari ke satu jadi sekarang bisa cari uang di family nyamuk tidak butuh dimasuk room ya sendip and cuma di lagi live bisa di, masuk room di and cari uang di room di saja dah gitu bisa cari sekarang ini tahu lah mungkin nanti tidak live cuma main tetap lihat family nyamuk siapa lagi live masuk room and check jadi cari koin di sana udah hati-hati sekarang family nyamuk sekarang harus guna belajar kalian juga harus belajar hafal-hafal ya aku masuk mulai kalian kalau enggak kalian harus denda 100 baru oke bisa lagi tahu saya baik tam chín rồi sáu bảy tám chín mười nha một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười sáu bảy tám chín mười rồi ok xem mua nha một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu kalau cepat kacau lu lagi yang saunya coba yang sau sau bai tam chín mồi baca nanti bunda hafalin ya no sekarang một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu vậy đi nè thì các bạn đã chọn đây đi sáu bảy tám chín mười đôi luôn sáu bảy tám chín mười 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 sáu ba sáu ba tám chín mười sáu bảy tám chín mười nói chung sáu bảy tám chín mười rồi xin lỗi nha một hai ba tốt một hai ba bốn năm yes sáu bảy tám chín mười oh my god oh my god lagi lupa lagi lu ngay sau đây nhá khi ta cho lâu bơi ra bukan là khi ta chung má bibu di sini tapi kita ingat di sini dulu ya ingat banget kita harus tulis jadi kalau kita lupa kita bisa ingat ditulis baca ditulis gitu jadi kita bisa ingat yang lama tidak lupa ini nih yang kalau kita bilang tidak lihat di baca tidak baca mungkin cepat lupa tapi kita tulis lagi baca lagi lah kita ingat nama oke sekarang si Sun Gokong lihat Sun Gokong oke lagi bunda moi ba tam moi ba tam sao ba tam moi itu yang enam kalau yang ke satu lupa lagi loh sampai limanya apa tuh enak tuh
2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, bagus. Oh, bye bye. Tong tong nam. Tong bye. Sangat lucu, Pak Ciu, saya senang sih, senang. Bapak tuh yang tes nanti. Mo, hai, ba, itu kan? Yes, bong nam. Chau, bai, tam, ching, moi. Oh my God, udah. Ini masih juga aku lagi live, udah ngapalin aja merenya. Một, hai, ba, bốn, năm. Bốn. Bốn, năm. Sáu, bảy, tám, chín, một, chín, mười. Ayo, ba, ba. Teman-teman, hari ini, Irit, En, ada satu orang bisa lancar berhitung lah. Jadi, top satu, debat, Bunda, enak. Oke. Tahu 5 menit kemudian nanti. Ini tak guru, guru sama Irit atau Burit? Hah? Guru sama guru sama murid. Murid ya. Murid Bunda EN udah lancar berhitung lah. Sekarang sampai siapa ya hari ini kalau siapa mau live? Hati-hati ya, EN masuk belum ya? EN cek kalau cek tidak lancar, EN hukum sini satu koin langsung di room kamu ya. Oke. Okay. Nyamuk siap-siap nyamuk, siap-siap ya. Kira aku datang ke rumah kalian. Belajar dari sekarang, Lung. Bapak takut biar EN mau akal lain, sudah. Om Dina lagi sama Putri, sudah. Masuk langsung belum? Aduh, masuk langsung belum? Gimana lo? Dap udah lagi? Tuh kan lupa lagi? Mop, mop, hai, ba, pong, nam, chau, chau, hai, tam, ching, moi. Oh my God! Vietnam bilang, oh my God, masa. Jadi nanti Bunda bisa belajar bahasa Vietnam, okay? Jadi nanti kalau Bunda datang Vietnam jalan-jalan di Vietnam ya, Bunda bisa bilang, ah, aku mau beli mau minum, ya nanti lah mau hai ada ada, kita ditanya kamu mau berapa orang, ke Bunda bilang lah, bu. Nah, empat orang gitu. Bob. Ya. Bob. Bob, ya, Bob. Oke, Vietnam gak bisa berasa Vietnam lah. Ya, amin. Kapun, ka. Belajar. Menghitung mudah lah, sekarang belajar. Xin chào, cảm ơn, xin lỗi là hello, thank you, sorry. Nah, nanti belajar ini lagi. Ya, tapi satu kata, em. Bisa bacanya. Nanti semuanya, nanti lah, bapak kita, family nyamuk semuanya, lancar bahasa Vietnam. Iya, hati-hati sekarang menggunakan repot ngeri katanya. Halo, hello, apa hello? Kam, oi, itu? Ah, hello lah, xin chào. Xin chào. Ya, thank you. Hello, xin chào. Terus? Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn apa? Oh, thank you. Cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi. I'm sorry. Oh, xin lỗi, maaf katanya. Xin lỗi. Come on. Xin lỗi. Xin chào.
xin lỗi tôi không có tiền, mà áp aku nggak ada uang. Maaf, maaf tuh tadi apa? Ciloy? Ciloy, Ciloy, nggak ada apa, nggak ada. Không có. Không có. Ciloy, không có. Maaf, nggak ada. Uang apa uang? Tiền. Hah? Tiền. 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 Ciloy, Ciloy, Ciloy. Apa tadi? Nggak ada apa? Không có. Xin lỗi không có ở tệ gitu tiền tệ tiền tệ tệ i e i e n in tờ in tiền quyền tiền e à gus tiền tiền à dạ tiền oh xin lỗi xin lỗi apa tadi nggak ada teh. Không có. Xin lỗi, xin lỗi không có tên. À, nanti ya bunda. Mau uang. Nama u beli ya makanan di Vietnam. Kaya udah beli nak. Aku mau beli ini. Kaya dia bilang, okay, itu 20.000 dong. Hei, bunda bilang, xin lỗi, không có tiền. Bilang cuma di situ. Tadi taburan sama bunda lu gimana mau beli pedagangnya gimana beli tadi dia bilang uang ke bunda bilang silahkan kamu ting maaf nggak ada uang tadi taburan sama bunda lu itu ya ya silahkan toikong koting gitu ya gitu ngomong sama bunda lu siap-siap translate nanti yo. Berhitung juga belum lancar bunda. Hitung tapi bunda bilang lancar banget. Oh my god, mirip asli orang Vietnam. Tanya kalau hutang bahasa Vietnamnya apa bunda? Em tuh, Choi Oi lihat hutang apa katanya bahasa Vietnamnya. Ada bahasa Vietnam là nợ, nợ tiền, hutang đi uang, nợ tiền. Wow, nợ tiền. Mau ting. Mau ting. Mau ting. Benar ya, baca Vietnam sama Google Translate itu beda bacanya. Jadi kalau Inggris kan kayak gitu-gitu aja gitu kan. Bunda juga kalau misalnya ke dulu ke Bangkok apa pakai Inggris aja, em. Mono. Hutang mono katanya. Jadi emang dari Google Translate sama cara pembacaannya beda, Lung. Ya beda sedikit beda, beda cara di Google Translate beda sama orang Indonesia ngajarin ya. Ya. Kok Indonesia gampang. Nah gitu. Untung gitu. Karena ya beda cara bahasa Indonesia sama orang Indonesia jadi bahasa EN tidak kacau kalau EN belajar di Google Translate ya. Jadi tidak kacau, jadi tidak mirip banget orang Indonesia. Iya EN pinter segitu udah paham ya, udah paham ngomong, udah ngerti gitu kan ya. Ya benar. Terus? Ya. Terus? Tahu baik tam cing moi. My God, butam nak. Itu baru 1-10 ya guys ya. Belum 11, 12, 13, 14, 15-nya belum. Ya, siapa bilang ada baca lo dulu lebih bisa belajar Indonesia kemarin teman-teman nggak tahu ah. En sama AA tidak ngobrol apa karena ya belum pertama kita tidak dekat-dekat ya kita tidak ngobrol apa tidak bilang banyak kalau bilang cuma gua translate aja en boleh aja bahasa Indonesia sama viewer sama familynya bukan Harith sama mak En
lancar bahasa Indonesia. Jadi dikaget tuh Mari kalau, oh my god, kamu sekarang lancar banget bahasa Indonesia. Gitu, jadi sekarang enak ngajarin di lagi bahasa Vietnam. Ya, belajar bahasa Indonesia sama Vivo di sibuk konten YouTube gitu. Kan tidak mau mengganggu dia. En belajar di Vivo. Udah en ngobrol sama di bahasa Indonesia. Gitu. Iya, yang segitu mah udah paham, tapi kayaknya emang bahasa Indonesia yang lebih gampang ya En ya. Iya. Atau kenapa? Mas apa? En minta en kemarin ha ada bilang sendiri lah, en minta banget kalau bisa ngobrol sama Vivo Indonesia tidak betul Vivo chanset ya sekarang bisa lah. Ya karena en mau. Iya. Saya dengan Mayan dulu nggak mau maunya Weni. Ya tapi sekarang EN jadi lebih ini apa bahasa Indonesianya? Iya. Pertama Bunda pas ketemu EN banyak yang nggak ngerti omongan Bunda. Alhamdulillah kemarin EN bu. Pokoknya udah aja bahasa Indonesianya udah lancar. Ada perubahan dari 3 bulan kemarin ya En ya? Ya bahasa Indonesia ya mudah banget karena kalau kita baca apa lah kita bilang ini dong Mip Yodi Yodi ya butuh gitu. Jadi kita kalau mau belajar bahasa Indonesia kita cuma harus ingat bagus lah bisa belajar. Itu bukan mirip English ke English ya love lah love baca sama bilang tidak sama jadi mirip tapi bahasa Indonesia sama ya sama jadi cuma ingat bagus lah bisa belajar itu semangat terus belajar ya. Ya, masih belajar. Suka belajar itu nah. Kalau bahasa Indonesia tapi asli orang Indonesia komen. Jadi suka belajar di komennya orang Indonesia. Beda banget di Google Translate. Jadi iya, saya. Suka. Gitu. Kalau ngomong bahasa di komennya sama orang Indonesia, jadi dipikirin asli orang Indonesia. Bahasa ya, asli orang Indonesia. Bahasa asli. Ya, kok Indonesia sama. Jadi nggak ada perubahan dalam segi pembacaan ya. Jadi, kalian pembeli nyamuk, jangan bosan ya. Ngajarin EN, benerin EN kalau ada bahasanya yang kurang benar. Ya, pembeli nyamuk baik banget. Benar, pembeli kita ya banyak. Cuma 400 orang saja, tapi semuanya orang saya en banget loh. Pembeli ya, kita, bang. Ya pembeli kita kecil, tapi pembeli kita semuanya benar. Pembeli saya nge support en tingkat tinggi. Ya, pembeli en bahagia banget. Kalau Mama Tifa, semuanya Baba. Bapak Arif juga semuanya orang lihat family nyamuk baik, sayangi En banget. Iya, alhamdulillah banyak yang sayangi En banyak semuanya. Iya. Jadi jangan galau-galau ya Lung ya, jangan gabut. Kalau En gabut, En nangis sedih, family nyamuk, Bunda sama Bapak juga ikut sedih. Tapi masih ada orang kacau, Bunda dia buka family nyamuk, dia tidak. Nonton EN yang lama ya, kalau lama-lama dilihat di videonya TikTok atau video di YouTube lah, kan dia bilang EN no good, dia bilang kacau-kacau, dia tidak lihat EN lama, tidak nonton live EN lama, kalau dilihat apa salah sedikit EN ngomong dia bilang EN no good apa-apa. Ya jangan didengar kalau pemiliknya yang asli bahkan tapi sekarang I don't care tidak baca komennya di tidak apa. Iya pasti bukan family nyamuk yang typing yang gak baik-baik gitu. Udah jangan dihiraukan yang dibaca ada family nyamuk yang jagain ayah nanti kalau ada yang macam-macam typing ya
Ya nyamuk ya. Jadi jangan bosan buat benerin, buat ngejagain. Kalau ratu lagi live, apa ada yang typing yang nggak bener tuh, kasih paham aja, kasih pengertian. Yes. Jangan dipeduliin, en live live aja. En tidak peduli sama dia, tapi en tahu mungkin cuma satu orang ha, tapi dia bikinnya 5, 3, 3 akunnya diri sama en, jadi komen di YouTube banget dia mau dihantar, dia mau bikin kacau kacau sama viewer en. Di komennya no good ya, cari viewer Indonesia apa-apa deh bilang en kaburi, jangan sama hari deh, jangan bilang namanya hari deh, cari viewer deh. Jadi sekarang en tidak ngomong apa sama dia, dia bilang en ya mau orang mau dekat sama hari deh, biar kan nyambu nah cari uang orang Indonesia itu. Iya, ada family nyamuk tuh nanti yang ini apa? Yang gigit katanya tuh. Itu hater yang iri, benar. Jangan dipedulikan ya. Cuman cuman ya pasti sih sensitif ya, tapi enggak sekarang ya, belajar enggak terlalu bawa perasaan ya, em jangan dihiraukan. Kalau yang komen-komen yang kacau jangan. Menyo deh makai gigi kayak gigi metal tuh jadi metal dah. Ya pasti. Itu kalau misalnya ada yang komen-komen gitu, ada kan nomor ini langsung aja di filter. Ya di komen, tapi tidak peduli. Udah jadi komen banyak. Komen di YouTube udah komen di video en bot di TikTok juga rồi. Komen di fan en. Fan en up video en juga. Di mau bikin komen komen nữa ra cháu. Iya, en fokus tuh happy katanya. Jadi kalau banyak haters tuh benar, jadi bikin en naik, lebih naik lagi. Tenang, en. Coba en bunda lihat buka itu maskernya coba. Coba lihat. Mau làm gì vậy? Đây. Mày giỡn mặt tao hả? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Wah, pasti family juga kan lebih. Aku ada di luar, tak jual ada di luar, jual ada di luar. Quyền đã được còn lại, tao chưa làm gì mày luôn á nha. Apa bunda? En mau buka maskernya, coba lihat bunda. Wih, udah kering. Oh, cuman gitu doang. Nah, ini bisa nih. Jadi kita makan atau kita lagi tiduran tidak takut jatuh. Ya, yang kirain pakai ini kalau kena basah kan luntur gitu. Itu mah nempel, guys, lihat kayak karet ya. Ya. Yang dibaca komen karena kebanyakan seperti itu. Iya emang banyak kan ya, pasti sih banyak netizen yang pro dan kontra, pasti ada yang kita harus ya, botol ya sakit. Nah, udah minum satu kolagen juga. Itu namanya apa, Ren? Kolagen ini hak si Japan. Kalau bunda yang serbuk bunda sama ini yang disebut mana yang sekali minum gitu ada ya di Indonesia, aku belum nemu sama tawuran lagi, tawuran apa. Oke bunda, mau mandi ya? Siap bunda, kita mau uap ya, sholat dulu ya. Oke, saatnya oke, kan semangat terus ya, jangan tahu, jangan gabut. Oke ya bunda. Oke, selamat mandi, selamat siang, pokoknya semangat terus. Ya, bunda. Mandi, mau live ya, bunda mau kopi ya. Ya, family nyamuk buat semuanya, bunda mau minum juga biar jadi muda. Bunda udah keluar di UN, lihat sudokong kacau. Kopi ribuan, bunda minum di.
Bener minum sih. Sun Gokongku yang biar jadi muda. Emang kelihatan Bunda udah tua gitu. Oke. Dadah yang sayang, dadah. Oke. Namanya EN. Guys semuanya pembeli nyamuk, makasih ya udah mampir, yang udah laporin, yang udah bantu tetep. Makasih ya buat kalian, selamat siang, selamat aku mau sholat duhur ya. Selamat beraktivitas semuanya, jangan lupa makan, semangat, jangan lupa sehat selalu buat kalian pokoknya ya. Dadah, assalamualaikum, sampai ketemu nanti. Apa sih biar cari kok belum kamu? Ya, dadah semuanya. Tuh, Ratum udah mandi mau live nanti ke sana ya. Jangan lupa jagain EN, jagain Ratu Nyamuk semuanya ya. Dadah, assalamualaikum. Itu dia ya keseruan Bunda Indah bersama Huinis yang ini. Nanti dilanjut lagi ya untuk hiburan yang bagus-bagus dan lucu dari Family Nyamuk dan EN ya.